dilansir koran viral dari Mudanes.com dengan judul Haji Anip meninggal dunia, Wagubsu, mohon dimaafkan salah dan hilaf almarhum. Mudanes.com, tanggal 25 bulan 8 2021. Dilansir dari Mudanes.com, Medan, ayah Wakil Gubernur Sumatera Utara atau Wagub Sumut, Musa Rejeksa, yang sering disapa Ijek, Haji Anif, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu, kata Ijek dalam akun Instagramnya Askor Musa Rejeksa. Ijek menyebutkan, Haji Anif meninggal sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu tanggal 25 bulan 8 2021 dan akan dikebumikan siang ini ba'da juhur di Masjid Al-Musanif Cemara Asri. Mohon dimaafkan salah dan hilaf almarhum ayahanda kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa almarhum ayahanda, diterima seluruh amal ibadahnya, dilimpahkan keberkahan kepadanya, serta diterangkan dan dilapangkan kuburnya, tuturnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan almarhum di tempat terbaik di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah husnul khotimah, ucap Ijek. Untuk diketahui, Haji Anif wafat pada usia 82 tahun. Almarhum merupakan pengusaha yang terkenal di Sumut dan sering membangun masjid, gedung perkuliahan di Universitas Negeri Medan atau UNIMED, Universitas Sumatera Utara atau USU, dan UINSU. Lihat artikel asli link di deskripsi. Thanks to Mudanes.com.